Assalamualaikum. Hari ini Teteh mau bikin pindang ikan mas ya. Udah lama banget gak ngupload karena lihat-lihat peperangan di Gaza itu ya. Jadi sedih, hati ini jadi gimana gitu. Jadi gak semangat. Tapi ya kita mah harus tetap mendoakan yang terbaik untuk Palestina supaya cepat merdeka dan kedamaian atas Palestina serta kebebasan Masjidil Aqsa dari cengkraman Zionis Israel ya bunda-bunda. Tapi tetap kita harus semangat karena kita juga harus benar-benar jangan terpuruk ya melihat kekejaman yang ada di Palestina. Ya Allah, sampai enggak kuat ya kalau harus memikirkan tiap hari lihat yang seperti itu ya. Peperangan di Palestina sungguh benar-benar enggak kuat lah. Kita sebagai ibu-ibu juga pasti semua sebagai umat muslim juga akan tersakiti ya dengan keadaan peperangan yang di Palestina. Semoga kita doakan damai, tentram, dan cepat merdeka. Amin, Allahumma amin. Ya udah lanjut ceritanya ini ya. Ada ikan mas satu ekor yang besar dan ini cabe apa ini? Terong bulat tapi sudah pada tua. Jadi Teteh bikin buat sayurnya ya. Dan apa aja bahannya untuk di blender? Kemiri, bawang putih, jahe, bawang merah, kunyit, tomat. Ini daun ini kecombrang yang sudah diiris-iris, ada lengkuas dan serai. Ini semua Teteh mau di mixer ya, dihaluskan. Kalau mau cepat ya di mixer. Oke. Untuk bumbunya Teteh sudah masukkan ya semua ini dan sudah Teteh blender. Dan untuk penyedap rasanya ada garam, gula, penyedap rasa. Oke, ada merica juga kita masukkan semua. Bunda Ensis, untuk bumbu-bumbu juga MUI sudah menetapkan ya boikot produk yang pro Israel. Makanya dari sekarang Bunda Ensis harus pilih-pilih ya barang-barang apa aja yang pro Israel itu sudah diharamkan sama MUI ya. Pemerintah Indonesia sudah mengumumkan resmi memboikot produk pro Israel. Makanya dari sekarang Teteh juga harus berhati-hati dan alhamdulillah ya sedikit demi sedikit untuk meninggalkan produk-produk yang pro Israel itu ya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ya Allah, semoga apa yang kita makan itu menjadi halal ya, karena kalau kita mendukung terus Israel sama dengan kita mendukung pembunuhan di Palestina ya. Ya Allah, auzubillah min dzalik ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Jadi Bunda Ensis, kita harus dukung produk-produk Indonesia ya. Insya Allah nih produk Indonesia halal dan juga insya Allah membantu negara Palestina untuk kemerdekaannya. Amin. Ya, masukkan ikannya. Kalau sudah mendidih, bumbunya sudah benar-benar kerasa, masukkan ikannya dan tutup. Terakhir, masukkan sayurannya. Ini Teteh pindahinnya wajannya karena tadi terlalu lebar. Dan masukkan sayurannya semua.
Oke, biarkan sampai matang ya ikannya. Dan jangan dibolak-balik, karena kalau dibolak-balik terus-menerus nanti hancur ya ikannya. Oke, lanjut ditutup aja. Alhamdulillah sudah selesai masak-memasaknya Bunda Ensis. Semoga resepnya bermanfaat ya. Pindang ikan mas ala Teh Elanur. Sekian dulu ngevlognya. See you next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi seperti ini pepedaknya. Terasap-asap. Wow, panas. Dan inilah pepedahnya. Anak-anak suka yo pada makan. Wow, ini pepedahnya. Lihat lengket-lengket. Tapi mantap, anak-anak suka banget. Ayo makan, Ca. Semangat makannya. Mau gimana, bisa gak makannya? Bismillah. Cobain. Wah, ini makan. Bismillah. Panas. Kalian